Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi ceritanya itu aku lupa nyimpen satu papan tempe hampir semingguan di kulkas, dan ketika aku temuin tempenya itu udah sangit atau agak busuk. Sayang banget, padahal lumayan gede ya tempenya. Nah, kalau kita nemuin tempe busuk atau setengah busuk itu jangan buru-buru dibuang karena masih bisa kita olah lagi jadi masakan yang lebih enak. Salah satunya adalah mendol, gorengan khas Jawa Timur, khas Malang sih lebih tepatnya itu, yang terbuat dari tempe busuk. Nah, mendol sendiri itu resepnya ada macam-macam ya. Terus untuk pengolahan tempenya itu ada yang dikukus dulu, ada yang enggak. Jadi tempenya itu langsung dihancurin, terus dicampur sama bumbu-bumbu. Kalau aku sendiri, kalau aku lebih suka kalau tempenya itu dikukus dulu untuk mengurangi aroma sangit dan supaya tempenya itu lebih lembab, supaya dia itu lebih mudah dibentuk atau dikepal-kepal. Terus, mendol sendiri juga permasalahannya itu biasanya kalau digoreng ada yang suka ambyar atau pecah adonannya. Jadi ada beberapa resep itu yang nambahin tepung atau telur. Tapi setahu aku resep mendol yang asli itu nggak pakai tepung atau telur karena nanti rasanya bakal beda. Nah, gimana sih caranya membuat mendol yang anti ambyar atau anti pecah saat digoreng walaupun tanpa telur atau tanpa tepung? Ikutin resep berikut ini. Pertama, kita siapkan dulu tempe setengah busuk seperti ini. Kemudian kita kukus tempenya kurang lebih 15 menit. Setelah dikukus, kita angkat tempenya, kemudian pindahkan ke wadah. Lalu kita hancurkan tempenya, bisa pakai garpu, bisa juga pakai ulekan. Yang penting dihancurkannya itu jangan sampai dia terlalu lembek, jangan sampai terlalu halus. Jadi dihancurkan kasar-kasar aja sehingga tempenya itu masih bertekstur. Untuk bumbunya kita mau menghaluskan, yang pertama itu ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, kemudian kencur, aku pakai agak banyak, daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya, tambahkan garam, kaldu bubuk, ketumbar bubuk, sedikit terasi, dan gula untuk penyeimbang rasa. Kemudian kita ulek atau kita haluskan bumbunya hingga tercampur rata. Setelah itu bumbunya kita masukkan ke atas tempe yang tadi udah dihancurkan. Lalu kita aduk rata bumbu dengan tempe. Bisa pakai garpu seperti ini. Bisa diremas-remas sedikit seperti ini supaya bumbu dan tempenya itu benar-benar menyatu ya. Setelah bumbu dan tempenya itu menyatu, bisa kita bentuk adonannya dengan cara dikepel-kepel seperti ini. Nah, pastikan adonannya itu padat dan nggak ada rongga udara supaya ketika digoreng itu nggak ambyar. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, sebelum digoreng itu bisa kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit supaya adonannya itu set, supaya nggak panas, jadi lebih kokoh. Tips yang ketiga, pastikan sebelum digoreng itu minyaknya benar-benar panas. Kemudian jangan dibolak-balik, cukup sekali balik aja karena pada dasarnya ini juga udah mateng karena udah dikukus. Jadi kita itu cuman mau mematangkan bagian luarnya aja. Setelah kecoklatan bisa langsung diangkat dan dihidangkan dengan cabai rawit.
Kalau di Jawa Timur biasanya mendol ini dimakan sebagai pelengkap makan soto, rawon, dan rasanya itu unik ya, punya ciri khas sendiri. Selamat mencoba.